Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummiyyi wa la alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Saudara-saudariku, keluarga besar Lukas yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dan senantiasa kita persembahkan, karena kita telah dianugerahi nikmat yang begitu besar, terutama nikmat sehat, baik sehat lahir maupun batin. Dan insya Allah kesehatan kita ini diisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat tentunya untuk peningkatan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga kita juga tidak pernah lupa kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga keturunan serta sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, momen tahun ini di bulan ini kita alhamdulillah 2021 bulan ini kita bertemu lagi dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerap kali disebut dengan maulid atau maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dalam arti kata adalah hari kelahiran baginda Rasulullah di dalam bulan Ramadan, atau di dalam bulan maulid ini kelahiran baginda Rasulullah Rabiul Awal. Nah, sedangkan maulud tersendiri adalah baginda Rasulullah. Bagi orang-orang di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia tentunya, merayakan, sebenarnya bukan perayaan, tapi di sini adalah sebagai kegembiraan kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beda dengan perayaan-perayaan yang lain, karena kita tidak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah. Dengan kelahirannya saja kita berharap bahwa sosok beliau adalah tauladan yang baik buat kita. Makanya kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pribadi yang terbaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai suri tauladan yang baik buat kita. Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah tentunya untuk cerminan akhlak. Wihtu liutami mama karimal akhlak, akhlak yang baik. Beliau tidak pernah menanamkan rasa kebencian kepada siapapun. Rasulullah mengajarkan baik terhadap siapapun. Bahkan Rasulullah tidak pernah membenci musuh-musuhnya. Tapi Rasulullah dengan dakwahnya, yakni selalu berbuat baik kepada siapapun, meski itu yang memusuhinya. Kalau seandainya kita sekarang ini menjadi umat Rasulullah, mengambil sifat-sifat Rasul, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan patonah, insyaallah hidupnya itu akan tentram, tidak akan ada permusuhan dengan siapapun. Rasulullah mengajarkan berpolitik yang baik. Rasulullah mengajarkan bagaimana perekonomian yang baik, usaha yang baik, bagaimana berhubungan sosial yang baik, dan tidak pernah
ada unsur-unsur kejahatan-kejahatan atau tipu-tipu dalam hidup. Rasulullah selalu mengatakan kebenaran, mengajarkan juga kepada kita semuanya agar senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup. Dalam segi-segi muamalah, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita ini jujur, bersahabat dengan siapapun. Tidak boleh kita bersaing dalam bersaing yang tidak baik, tapi selalu menanamkan kesabaran di dalam kehidupannya. Maka kata Rasulullah, khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berakhlak yang baik dan juga bermanfaat untuk manusia yang lain. Saudara-saudariku yang berbahagia, Rasulullah juga bagaimana caranya membina rumah tangga yang betul-betul saling kasih dan sayang, saling mengasihi dan menyayangi, bukan hanya sekedar cinta. Tapi kalau semata-mata cinta itu bisa buta. Tapi kalau seandainya ditanamkan kasih dan sayang, rasa cinta yang dalam adalah menumbuhkan kasih sayang. Tapi kalau cinta buta, itu akan menambah perahara dan menambah kekecewaan. Saudara-saudariku yang berbahagia, Rasulullah tidak mengajarkan kebencian-kebencian kepada siapapun. Rasulullah bagaimana membina dalam kehidupan ini, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling memberikan kehormatan kepada yang lain. Jangan pernah menodai persahabatan karena gara-gara masalah perbedaan. Tapi terus kita berjuang, berlaku hidup ini untuk menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang yang betul-betul semata karena Allah. Karena tujuan kita tidak ada lain adalah ibadah kepada Allah. Tujuan kita ini adalah bersatu, lita'arufu dan fastabiqul khairat. Kita ini berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba dalam keburukan. Dan kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah selalu ta'awwan walal birri wa taqwa, tolong menolong dalam hal takwa dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Saudara-saudariku, di dalam perkembangan zaman sekarang ini, apalagi dengan mudahnya suara-suara bebas dan sebagainya, tapi kadang-kadang kebablasan. Kita kadang-kadang saling hujat, saling hina dengan alasan macam-macam. Padahal hujat dan hinaan itu adalah dilarang oleh Allah dan juga baginda Rasulullah. Tapi itu kerap kali kita lakukan karena kita ada kebocoran di dalam lidah kita, lisan kita, ucapan kita, hati kita, gelap hati kita karena prahara-prahara dunia ini. Saudara-saudariku, di dalam kedunia ini, kalau seandainya kita mengikuti jejak baginda Rasulullah yang begitu luar biasa, yang memberikan satu suguhan keilmuan, yakni betul-betul kita ini hanya berharap kepada Allah dan harus berbuat baik kepada siapapun. Kita sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua, sayang kepada anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, sahabat kita. Kalau kita misalkan mengaku umat Rasulullah tapi tidak sedikit pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pertama, janganlah kita ini berburuk sangka. Janganlah kita ini selalu menganggap orang lain itu hina. Dan jangan lupa dengan jabatan yang ada. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kalau jabatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Kesempatan umat Islam kalau memiliki jabatan, berikanlah jabatan itu untuk kemaslahatan umat dan kepada siapapun, umat siapapun. Rasulullah selalu mengajarkan itu. Bahkan Rasulullah tidak mengajarkan membenci orang lain. Ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu adalah Rasulullah. Ada jawaban, ah itu kan Rasul bisa, kalau kita enggak bisa. Kata siapa? Kita ini adalah harus bisa, semua harus bisa. Karena Rasulullah itu cerminan yang terbaik buat kita, suri tauladan yang baik buat kita. Lalu siapa yang dicontoh kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Hindarilah permusuhan, hindarilah kebencian, hindarilah prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Tapi teruslah jaga, berbanyaklah ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ayo ibadah dengan baik.
dan kita terus belajar dan belajar. Kepada guru-guru kita, hormati, muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Jangan pernah kita membenci kepada guru-guru kita atau menghinakan guru-guru yang lain. Mari kita bersatu untuk kebaikan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, dalam kita menghadapi kelahiran baginda Rasulullah ini dengan gegap gempita, maupun dia mengeluarkan uang berfoya-foya untuk hal ini karena saking sukanya sama Rasulullah Muhammad SAW, maka akan dibalas lipatan ganda. Tapi kalau tujuan yang berbeda, itu na'udzubillah tidak ada. Tapi kalau saking bangganya, saking senangnya, tidak bertemu dengan baginda Rasulullah, tapi mendengar kelahiran saja, merasa bangga dan haru karena sayangnya, silakan. Semua itu akan mendapatkan pahala. Biarkanlah orang yang tidak menyukai, biarlah orang yang tidak suka dengan maulid Nabi dan lain sebagainya, kita enggak usah benci mereka karena mereka belum tahu. Dan kita juga berharap hanya kepada Allah, bukan pujian dan cacian. Insyaallah hidup kita akan bermanfaat, hidup kita juga akan sejahtera, hidup kita juga akan bahagia dengan akhlak yang mulia tentunya. Dan yuk kita saling maaf-memaafkan dalam hal ini dan terus bersemangat untuk menegakkan hal kebenaran dan meninggalkan hal-hal yang kejelekan. Insyaallah apapun yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kita, dan saya tutup dengan berdoa, semoga yang hutangnya banyak lunas, yang sedang kesusahan dimudahkan, yang sedang punya dilema belum dapat jodoh diberikan jodoh, yang lagi sakit diberikan kesembuhan, yang sedang galau diberikan kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya la ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim 'azimis sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة. بسم الله السافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعان، بسم الله الذي لا يضره ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man sawa. Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idata minas samai takunu lana iddan li awalina wa akhirina wa yataminka rasutna tahir rajiki. Rabbana Ya Allah, atina fi dunia hasan wa fil akhirati hasan wa kina Allah benar. Rabbana taqabbal minna innaka antasmal alim wa tuba alina innaka antat tawwab rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.